Halo, jumpa lagi dengan saya di Pit Channel. Hari ini saya akan membuat salad pare. Yuk, berikut bahannya. 1 buah pare, 1 buah tomat, beberapa butir bawang merah, 1 butir jeruk nipis. Parenya potong-potong iris-iris kecil, tipis. Lebih tipis lebih tidak pahit ya. Tambahkan garam, lalu akan kita becek-becek. Tentunya cuci tangan dulu yang bersih ya. Baru dibecek-becek ini. Supaya rasa pahitnya berkurang. Jadi tidak ada rasa pahit lagi. Dan juga jadinya krenyes-krenyes gitu. Bejek-bejek ini sampai serasa layu. Setelah dia udah layu, meresap. Nah, ini kita tinggal tambahkan tomat yang dipotong-potong. 1 buah tomat yang sudah diiris-iris potong-potong kecil gini masukkan. Kemudian kita akan menambahkan bawang merah yang diiris-iris ke dalamnya. Bagi yang suka menggunakan cabai boleh tambahkan irisan cabai juga, akan lebih enak. Saat ini saya sedang mengurangi ras konsumsi cabai. Setelah itu, peras di atasnya jeruk nipis dan tambahkan olive oil dan sedikit lagi garam. Olive oilnya tadi tidak ke-shoot ya. Demikian kita tinggal diaduk rata. Siap disajikan. Simple banget cara pembuatan salad ini, salad pare ini. Rasanya juga nggak terlalu pahit jadinya, pahit sedikit aja jadinya. Dan enak buat dimakan sama nasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi teman-teman di video selanjutnya ya. Dah.